Halo guys, ketemu lagi di channel gue. Ini gue mau unboxing case ringke untuk Xiaomi 11T Pro yang gue pakai. Halo guys, ketemu lagi di channel gue. Kali ini gue mau unboxing sekaligus nge-review case dari ringke namanya Fusion X Xiaomi Mi 11T atau 11T Pro warna black dengan eco package, ya kan, tulisannya eco package. Tampilan seperti ini luarnya. Jadi gue sebelumnya mau ngasih tahu, ini Xiaomi 11T Pro gue versi 12GB warnanya moonlight white. Sekarang gue pakai case dari Xiaomi langsung yang ori, yang silikon gel. Ini sebenarnya gue suka karena dia ngelindungin segala sisi ya, dan lebih bagus protektifnya. Bagus sih, cuman gue ngelihatnya itu biasanya case yang gel atau silikon gel kayak gini tuh dia gampang menguning. Ini aja dia udah mulai ada gradasi warna kuningnya. Karena itu gue mau ganti dengan punyanya ringke. Sebelumnya gue pakai stream care ringke sih di Xiaomi Mi 11 gue yang kemarin juga pakai ringke. Ini sebenarnya bagus sih punyanya Xiaomi ini, bodinya mulus gitu. Makanya gue sayang kalau misalnya ini gue nggak kasihin protective case. Atau gue biasanya tuh pakai ini, gitu. Covernya kayak gini, lebih elegan bawa kayak gini aja. Cuman dia itu suka licin, licin banget asli. Oke, enough. Kita nyambung ke ringkenya, tampilannya kayak gini. Gue beli ini dari toko online, katanya sih ke original produk ya. Gue nggak tahu deh ini yang beneran ori apa enggak. Ini steer di sini, ini kita buka. Oke, okay. Tada, udah gini doang, nggak ada lagi di dalamnya. Nggak ada lagi. Ini apaan? Oh, ini ya instruksinya. Ini ada filternya yang harus dikletek. Nih tulisannya, remove protection film. Ini ada di dalam dan di luar. Di dalamnya nggak susah ya, karena dia ngelengkung-lengkung kayak gini nih. Nah, kelihatan nggak sih itu? Ini. Sah. Oke, ini case-nya. Ada tulisan apa nih di sini? Nggak tahu. Di sini ada tulisan Fusion X, made in Korea. Ringke. Shock absorber. Ini keset sih di sini nih. Enak buat digenggaman. Ada apa lagi tulisannya, FX, tombol volume up, volume down, dan fingerprint. Udah gitu doang. Sama ini kayaknya buat naro gantungan ya. Lumayan sih karena ini HP lumayan gede. Ya, kita masukin. Wah, fits perfectly. Nyaman sih. Enak. Terus warna putihnya ini nyatu gitu sama warna hitamnya. Tapi nama Xiaomi-nya ketinggal gitu, pendem. Ada yang warnanya itu army, cuman gue lebih suka kayak gini. Itu protektif banget. Bandingin sama yang punyanya Xiaomi. Sini.
enak sih, dipegang juga masih nyaman dan dia keset gitu di atasnya kayak gini. Lumayan gagah sih, cuman gue nggak suka ada yang begini-gininya nih. Buat apa sih sebenarnya? Buat apa tuh? Terus dia bump kameranya lumayan nutupin ke atas, lebih dalam, lebih tinggi dibandingkan punya silicon gelnya. Gelnya gini, cuman dia lebih keluar, jadi lebih aman ya. Oke, itu aja. Review gue enak, keset gitu kan. Ini juga di genggaman juga nyaman. Keset sih. Kuatlah. Gue cobain bentuk-bentuk lagi. Oke, guys. Terima kasih udah nonton dan silakan mencoba case-case lain dari Xiaomi Mi 11T Pro. Kalau ada yang punya case lain atau pengalaman lain, silakan di-share di komen. Oke, thank you. Bye.